semarak perayaan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-77 semakin terasa dengan digelarnya kegiatan Jakarta Utara Got Talent yang keseluruhan pesertanya merupakan perwakilan aparatur sipil negara atau ASN dari setiap UKPD di lingkungan pemerintah kota administrasi Jakarta Utara. Sesuai tupoksi Korpri, bahwa kita juga membidangi mental, rohani, keagamaan, dan seni budaya. Untuk itu di momen hari kemerdekaan ini, kami ingin menggali bakat seni dari para ASN Jakarta Utara melalui Jakarta Utara Got Talent. Terang Kasatpol Korpri Kota Administrasi Jakarta Utara Arma Wisona saat ditemui di ruang Fatahila, kantor Wali Kota Kota Administrasi Jakarta Utara, Rabu 24 Agustus 2022. Rangkaian kegiatan Jakarta Utara Got Talent meliputi menyanyi, baca puisi, stand-up komedi, dan fashion show yang diselenggarakan mulai Rabu 24 Agustus hingga Jumat 26 Agustus 2022. ASN Jakarta Utara ikut memeriahkan dan mendukung supaya acara lebih meriah karena sangat disarankan dalam kemerdekaan ini semua harus ikut gembira, ujarnya. Untuk para pemenang Jakarta Utara Got Talent, rencananya akan diumumkan saat pelaksanaan kegiatan senam pagi Primadona yang akan berlangsung pada Jumat 26 Agustus mendatang. Tim Liputan Kominfotik Jakarta Utara melaporkan.